Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Jabal Arafah dan tidak henti-hentinya kita mendoakan kepada yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya dan antum semua yang ikut hadir di majlis ilmu ini. Pembahasan pada malam hari ini sebagaimana yang sudah disebar, kita akan membahas tentang sebuah pembahasan yang sangat mulia sekali karena berkaitan dengan keimanan seorang muslim. Makanya para ulama mengatakan syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Jadi mulianya sebuah ilmu itu tergantung ilmu apa yang Anda pelajari. Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia dipelajari dibandingkan ilmu akidah, keyakinan dan keimanan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari akidah ahli sunnah wal jamaah, beriman tentang titian siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berkumpul dan digolongkan kepada sesembahannya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam jahanam. Maka tidak ada yang tersisa kecuali seorang mukmin atau orang-orang yang beriman, yang di dalamnya ada mukmin, ada fasik, yang jelas mereka adalah bukan orang-orang kafir dan bukan orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan jahannam, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu Allah datangkan neraka jahannam yang memiliki 70,000 tali kekang, di mana setiap tali kekang dipegang oleh 70,000 malaikat, menunjukkan besarnya jahannam. Bahkan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, ketika itu Mujahid mengatakan, qala li ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, berkata kepadaku sahabat Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya Mujahid, atadri ma si'atu jahannam, wahai Mujahid, tahukah kamu berapa luasnya neraka jahannam itu? Maka Imam Mujahid mengatakan, qultulah, aku tidak tahu. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ajal wallahi ma tadri, tentu kamu tidak tahu men. Inna baina sahmati udhuni ahadihim ila atikihim alwahid min ahlin nar masiratu sab'ina kharifa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan sesungguhnya jarak antara telinga, ini telinga,
penduduk neraka Jahannam sampai ke bahunya. Jadi jarak antara telinga sampai ke bahunya ini seperti orang melakukan perjalanan sab'ina kharifah, 70 tahun. Anda bisa bayangkan, kalau panjang lehernya saja penduduk neraka itu sejauh perjalanan 70 tahun, menunjukkan bahwa orang-orang di neraka itu besar. Bahkan dikatakan giginya saja seperti gunung Uhud. Itu giginya. Ya. Artinya di sini kalau satu orang saja digambarkan begitu besar, sementara penduduk neraka itu sangat banyak dan lebih banyak dibandingkan penduduk sorga, maka Abdullah bin Abbas ingin membayangkan bahwa Jahannam itu luas, lebar. Karena orang yang masuk di situ saja bukan sekecil-kecil antum, tapi orangnya besar-besar. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tajri fiha baina sakhmati udhunihi ila atikihi audiyatul qihi waddam. Kemudian akan mengalir di antara telinga dan juga bahunya sebuah lembah yang isinya adalah air nanah dan darah. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, apakah yang dimaksud anhar, sungai-sungai wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bal audiyah, bahkan lembah yang berisi nanah dan darah. Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, ya Mujahid, atadri si'atu jahannam, tahukah kamu berapa luasnya Jahannam? Maka Imam Mujahid mengatakan, la, saya tidak tahu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ajal wallahi la tadri, tentu memang kamu tidak tahu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, haddatsatni Aisyatu radhiyallahu anha, telah menceritakan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi azza wa jal, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bumi berada di genggaman Allah pada hari kiamat, dan seluruh langit akan digulung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aina yakun, aina yakunun nas idzan ya Rasulullah, kalau begitu di mana manusia ketika itu, ketika bumi berada di genggaman Allah kemudian langit digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ditanya, hum ala jisri jahannam, maka mereka berada di jembatan neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa definisi sirat ataupun titian Jahannam adalah jisrun mamdudun fauqa Jahannam, sebuah jembatan yang terbentang dan di bawahnya Jahannam. Dan antum tahu bahwa warna api neraka Jahannam itu bukan merah tapi hitam, artinya gelap gitu. Kalau Jahannam saja sebesar itu ditarik oleh 70 ribu malaikat setiap satu tali kekang, sementara tali kekang yang mengikat Jahannam itu 70 ribu juga jumlahnya, maka jembatan itu sangat panjang sekali. Jembatan itu sangat jauh sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai menyebutkan tentang sifat daripada jembatan itu. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yudha'ul jisru ala matni Jahannam, maka akan diletakkan jembatan itu di atas neraka Jahannam.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sifatnya itu adaqqu minasy-sya'ri, lebih lembut daripada rambut antum itu. Wa ahaddu minas-sayfi, dan lebih tajam dibandingkan tajamnya pedang. Anda bisa bayangkan sekecil apa itu jembatan yang dibentangkan Allah dari ujung jahannam ke ujung jahannam. Tapi subhanallah, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, manusia bisa melewati jembatan itu. Allah yang berkuasa melewatkan orang di jembatan itu. Adapun bentuknya Allahu a'lam, karena ini alam gaib. Nabi hanya mensifati bahwa bentuk jembatan itu seperti itu. Jadi halusnya seperti rambut dan tajamnya seperti pedang, bahkan lebih tajam dibandingkan pedang. Ya Anda saja kalau membentang tali layangan, ya kan? Layangan untuk aduan itu kan dikasih kaca itu, bubuk kaca. Itu saja kalau seandainya mengenai badan kita, itu sudah terluka, kita sudah tersayat dengan benang itu. Ini di dunia ya, tentu jembatan itu tidak seperti benang itu, tapi lebih daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh mentakwil perkara ini. Tidak boleh mentakwil bahwa jembatan ini begini dan begitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifatkan seperti itu. Kita beriman saja. Jangan sampai kita mentakwil bahwa jembatan itu mustahil seperti ini, mustahil seperti itu. Berarti Anda tidak beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dinyatakan oleh seorang alim, Al-Imam As-Safarini. Punya kitab namanya Aqidah Safariniyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Imam Safarini ini, wal haqqu anna sirat warada bihi al akhbari sahihati wa huwa mahmulun ala zahirihi bi ghairi ta'wilin. Kata Imam Safarini rahimahullahu ta'ala, maka pendapat yang benar bahwa titian siratal mustaqim sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang banyak yang sahih, hendaklah seorang muslim membawa nas itu sebagaimana zahirnya, tidak boleh ditakwil. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwa jembatan itu sehalus rambut, Nabi mengatakan setajam pedang, ya sudah kita tetapkan seperti itu. Itulah tandanya kita beriman kepada nas. Dan subhanallah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana orang melewati itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai membuat bab dalam sahihnya, bab babus sirah jisru jahannam, bab yang bicara tentang sirah. Dan sirah adalah jembatan yang terbentang di bawahnya jahannam. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala memberikan catatan kepada bab yang diletakkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, qala Imam Ibnu Hajarin as-siratu jisru jahannam, bahwa sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ay huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam li'uburil muslimina 'alaiha ilal jannah. Maksudnya sebuah titian yang terbentang di atas neraka jahannam, dan seluruh kaum muslimin akan melewati titian itu, dan itu satu-satunya jalan menuju sorga. Tidak ada jalan kecuali ini. Makanya subhanallah, kata para ulama, ini ibtila'na, ini ujian bukan hanya kepada orang-orang yang fasik saja, bukan hanya ujian kepada orang-orang munafik saja, tapi ujian ini juga berlaku kepada orang-orang yang beriman. Ujian yang sangat besar, karena harus melintasi titian ini.
Jangankan para nabi dan rasul, malaikat sampai berdoa kepada Allah, Rabbi salim salim, Allahumma Rabbi salim salim, ya Rab, selamatkan orang-orang itu, selamatkan orang-orang itu. Itu malaikat. Bahkan para nabi dan rasul dikatakan dalam hadis yang sahih, wada'watur rusul yauma idzin Rabbi salim salim. Dan doanya para nabi dan rasul ketika itu hanya mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatmu. Itu semua doanya para rasul. Makanya ketika itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal-amal antum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan seluruh keluarganya di Bukit Safa. Kemudian mengatakan kepada salah satu putrinya Fatimah dan mengatakan, "Ya Fatimah binti Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, wallahi la ughni anki min Allah syai'ah." Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah sesukamu dari harta-harta. Sebab pada hari kiamat, demi Allah, aku tidak akan mampu menyelamatkan kamu sedikitpun. Kalau Fatimah bintu Rasulullah tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW, padahal dia Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemilik kunci sorga, pemimpin para nabi dan rasul, di tangannya syafaatul uzma, itu Fatimah tidak bisa diselamatkan rasul, apalagi anda. Anda bukan keturunan nabi, anda bukan habibie, anda ini ya mungkin Nabi Adam turunannya, bukan Nabi Muhammad. Akan tetapi ikhwatu fillah, kalau Fatimah saja tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW, bagaimana kita? Itulah yang ditangisi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika suatu ketika Nabi SAW berada di gilirannya, kemudian Aisyah memandang wajah Rasul yang sudah sepuh dan sudah menua, tiba-tiba tetesan air matanya mengenai pipi Rasul. Kemudian Nabi SAW bangkit dan duduk dan memandang wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, lima tabki." Wahai Aisyah, kenapa menangis? Walimaddumu, dan apa itu air matamu? Aisyah hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, tazakkartu yaumal qiyamah." Wahai Rasul, aku teringat hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mendengarkan apa yang dikatakan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, atadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, apakah engkau akan ingat aku pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Wahai Aisyah, adapun di tiga tempat orang tidak ingat siapapun. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya, indas sirat, ketika berada di titian siratal mustaqim, orang tidak akan ingat siapa. Disitulah Nabi SAW mengatakan, hatta ya'lamal abdu hal yamurra ala sirat au yaskuta fi jahannam, sehingga hamba itu tahu dan baru tahu dan akan tahu apakah dia akan berhasil untuk menyeberangi siratal mustaqim ataukah dia justru terjerembab ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Ketika itu orang tidak ingat siapapun, ikhwan. Antum akan sibuk dengan sendiri-sendirinya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang awal dan orang akhir, dan betapa banyak manusia yang sudah dikubur sebelum kita, sesudah kita, dan sebelum kita sudah banyak, bahkan ada kuburan yang ditumpuk-tumpuk, artinya jumlah mereka banyak sekali. Lah jumlah yang banyak itu ikhwatu fiddin akan dikumpulkan di padang mahsyar sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada umat Muhammad yang terakhir meninggal dunia.
Anda bisa bayangkan jumlah mereka, banyak sekali. Ketika itu mereka digiring, digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah azza wa jal, Allah pisahkan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dan musyrik. Di sinilah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fahduhum ila siratil jahim. Giring mereka, giring mereka menuju titian neraka jahim, neraka jahannam. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kemudian hentikan mereka, karena mereka akan ditanya tentang empat perkara, tentang umurnya, tentang waktu mudanya, tentang hartanya, dan tentang ilmunya. Adapun orang-orang kafir, maka menjadi perselisihan para ulama, apakah mereka sempat melewati sirat ataukah tidak sempat melewati sirat. Ada yang mengatakan mereka sempat melewati sirat karena Allah yang mengatakan, wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kalian semua akan melewati siratal mustaqim, dan itu merupakan ketetapan Allah azza wa jalla. Tapi sebagian ulama akidah mengatakan tidak. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setelah mereka dikumpulkan dengan sesembahan yang mereka sembah di bumi, maka mereka akan dipisahkan. Orang-orang kafir akan dipisahkan, orang-orang musyrik akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman, dan kepala mereka adalah iblis laknatullah alaihi. Kemudian iblis akan berteriak, ya subura, ya subura. Maka orang-orang di belakangnya mengatakan, ya subura kathira. Iblis akan mengatakan, duhai hancurlah aku, duhai hancurlah aku. Maka orang-orang yang mengikuti iblis mengatakan di belakangnya, sungguh kita berdoa dengan kehancuran yang banyak, dengan azab yang banyak. Maka mereka digiring, kemudian mereka dilempar ke dalam jahannam. Disitulah Adam alaihi salatu wassalam, sebelum melempar seluruh penduduk neraka ke dalam neraka, Adam dipanggil oleh Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, panggil utusan-utusan neraka. Adam heran ketika itu, siapa utusan-utusan neraka itu wahai Rabb? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, setiap 1.999 masukkan mereka ke dalam neraka, kemudian satu masuk surga. Dari sini menunjukkan bahwa penduduk neraka itu banyak, karena dari 1.999 satu yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan mereka dimasukkan semuanya ke dalam jahannam, na'udzubillah. Maka yang tersisa siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang fasik, dan orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, sesungguhnya kalian pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu ketetapan yang pasti bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Summa nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan kami tinggalkan orang-orang zalim. Mereka dimasukkan dalam kondisi berlutut ke dalam jahannam, na'udzubillah. Al-Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Beliau mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, huwal jisru huwas siratu, dia adalah jembatan atau dia adalah titian, di mana adakku minasy'arati, titian itu lebih halus dibandingkan rambut antum. Wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam dibandingkan pedang. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari
dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Begitu juga hadis-hadis yang sahih yang lain mengatakan sama seperti itu. Artinya kecil sekali, karena lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan dalam riwayat lebih tajam daripada Musa, daripada pisau yang tajam. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Disebutkan dalam sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, perhatikan di sini, yu'tabil jisri, akan dibentangkan di atas neraka jahannam itu satu titian. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam, kemudian akan dibentangkan di atas persis di bawahnya jahannam. Qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, wamal jisru, apa itu titian itu? Maka Nabi SAW mengatakan, madhadatun mazillatun, titian itu sangat licin. Kalau Anda berjalan tanpa alas kaki, kemudian berjalan di keramik, kemudian antum siram dengan sabun, kemudian antum berjalan agak cepat, kita saja bisa terpleset itu. Padahal itu lebar tempatnya. Bagaimana kalau ini berupa titian siratal mustaqim yang kata Nabi SAW licin dan menggelincirkan. Alaihi khatatif wal kalalib, dan di dalam titian itu ada besi-besi pengait, kemudian kawat-kawat yang berduri. Dalam sebuah riwayat, kalalib itu akan terus mengayun, kemudian akan menerjang setiap orang yang lewat dalam titian. Saking besarnya kalalib itu, sampai-sampai disebutkan dalam asar mampu untuk menghantam dua kabilah besar, Mudhar dan Rabi, sampai dikatakan seperti itu. Jadi kalalib itu yang sangat besar itu, yang berduri, itu mampu sekali hantam, bisa mengenai dua kabilah Arab besar, kabilah Mudhar dan kabilah Rabi. Bisa bayangkan dua kabilah itu banyak, besar. Sekali hantam, itu sudah orang berjatuhan. Kemudian, wasakatun, mafaltahatun, laha syaukatun uqaifah, takunu bin najdin, yuqalu laha sa'dan, dan memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, dan duri itu seperti satu pohon yang ada di daratan Najd yang disebut dengan sa'dan. Anda bisa bayangkan, setiap orang yang tersentuh atau terkena ayunan kalalib itu bukan hanya terjatuh tapi juga hancur. Kalau seandainya orang itu jatuh dari titian siratal mustaqim itu tidak langsung ke jahannam, tapi antum akan melayang-layang di dalam antara siratal mustaqim dengan jahannam itu 70 tahun baru sampai di dasar jahannam, kata Rasulullah. 70 tahun. Sampai-sampai Nabi SAW mengumpamakan seperti batu yang besarnya sebesar unta, kemudian dilempar dari titian, dan itu sampai ke dasar jahannam selama 70 tahun baru sampai. Bagaimana kita? Batu tentu lebih berat. Nabi mempermasalahkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam riwayat yang lain, fatatala'abu bihim fayatasaqatuna finnar, bahkan jembatan itu tidak diam. Jembatan itu bukan diam. Kalau antum lewat jembatan pakai motor dan jembatan diam, enak tuh. Jembatan ini tatala'ab, tatala'ab itu digoyang-goyang.
Kalau antum lewat jembatan, kemudian jembatannya goyang-goyang, antum jatuh. Jadi jembatan Siratal Mustaqim itu tatala'am, memain-mainkan orang yang lewat, menggoyang-goyangkan orang yang lewat, fayatasaqatuna finnar. Ketika itu orang banyak berjatuhan. Kemana? Ke dalam jahanam. Subhanallah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat. Riwayat bagaimana orang-orang yang melewati Siratal Mustaqim. Bagaimana kondisi mereka? Siapakah orang-orang yang selamat? Siapakah orang-orang yang susah melewati tapi ujung-ujungnya selamat? Dan siapa juga yang kemudian tidak selamat dan masuk ke dalam jahannam? Maka disebutkan ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang yang melewati titian Siratal Mustaqim. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wali jahannama jisrun, dan jahannam itu memiliki titian di atas, adzakku minasy'ar, lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minasyaifi, lebih tajam dibandingkan pedang, alaihil kalalib wa hasakatun, di mana padanya ada besi-besi pengait dan duri-duri yang bengkok. Ya'khuduna man syaa Allah, mereka akan mengambil sesuai dengan kehendak Allah. Wan nasu alaih, dan manusia yang melintasi titian Siratal Mustaqim itu qattarafi, ada yang seperti kedipan mata, tahu-tahu melesat sudah sampai di ujung. Subhanallah, tentu mereka para nabi dan rasul. Kemudian kalbarki, seperti kilat melesat. Wakarrihi, seperti angin mursalah, seperti angin yang lewat. Wakaajawidil khayli, dan seperti orang yang menunggang kuda yang baik, dia tunggang dengan sekencang-kencangnya. Kemudian warukam, dan orang yang menggendai kendaraan tetapi lambat. Kemudian dalam riwayat, dan orang-orang yang mereka kadang berhenti, kadang jatuh, kemudian bangun lagi, berjalan, jatuh lagi. Dalam riwayat ada yang merangkak, dan itu orang yang terakhir diselamatkan. Makanya dalam riwayat fanajin musallamun, ada orang yang diselamatkan dengan baik, mereka tidak ada apa-apa, langsung berada di ujung Siratal Mustaqim. Wa makhdushun musallamun, ada yang sudah habis badannya, tercabik-cabik dengan besi-besi yang kail-kail dan besi-besi yang berduri itu, tapi Allah selamatkan juga. Tetapi ada yang mukawwarun finnar ala wajhi, tapi ada yang digulung kemudian dilempar ke dalam neraka. Perhatikan di sini ikhwatul fiddin, berarti ada beberapa orang yang disesuaikan bagaimana mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang melewati seperti kejapan mata, tahu-tahu sudah sampai. Ada orang yang seperti kilat, ada orang yang seperti angin, ada orang yang seperti penunggang kuda yang cepat, ada orang seperti pengendara yang lambat, ada orang yang berjalan, ada orang yang terseret-seret, dan ada orang yang dijatuhkan dan tidak sempat sampai di ujung Siratal Mustaqim. Siapakah yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan ini amal kita. Karena ketika orang itu melalui titian Siratal Mustaqim itu ala qadri a'malina, sesuai dengan amal kita. Makanya kenapa ketika mereka dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di depannya titian Siratal Mustaqim, digelapkan seluruh padang mahsyar. Setelah itu Allah berikan setiap orang cahaya. Setiap orang cahaya. Orang yang beriman diberikan cahaya. Orang yang fasik diberikan cahaya. Orang yang munafik juga diberikan cahaya. Tapi ketika mereka menyeberang, tiba-tiba orang munafik dipadamkan cahayanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat ke-11 sampai 15. Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minah." Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Allah pancarkan cahaya mereka di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Busraqumul yaum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul adzim. Itu kabar gembira untuk kalian, karena kalian akan mendapatkan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Kalian akan kekal di dalamnya, dan itu kesuksesan yang sangat besar. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqah lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Dan pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman yang lewat di samping, umduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau ikut dengan cahayamu. Qila, maka dikatakan, irji'u wara'akum faltamisu nuran. Kata orang-orang yang beriman, lebih baik kalian kembali cari cahaya kalian. Faduriba bainahum, maka akan dibentangkan di hadapan mereka, bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmat wa zahiruhu min kibalihal adzab. Maka akan dibentangkan satu dinding, di baliknya rahmat dan di depannya adab Allah Subhanahu wa taala. Yunadunahum, maka akan memanggil-manggil mereka. Jadi orang-orang munafik itu akan memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kita bersahabat ketika di dunia? Bukankah kita kawan ketika di dunia? Bukankah kita bersama-sama ketika di dunia? Qalu, orang-orang yang beriman mengatakan, bala, ya, walakinnakum, akan tetapi kalian, fatantum anfusakum, kalian telah mencelakakan diri kalian. Watarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kehancuran kami. Wartabtum, wagharrakumul amani, dan kalian ragu, dan kalian ditipu dengan angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai datang putusan Allah kepada kalian. Wa gharrakum billahil ghurur, dan Allah subhanahu, dan kalian kemudian ragu-ragu, tertipu, akhirnya kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Hat fal yauma la yu'khad, maka pada hari yang tidak mungkin diambil minkum dari kalian fidyatun, tebusan, wala minal ladina kafaru, begitu juga tebusan dari orang-orang kafir lainnya. Ma'wakumun nar, tempat kalian neraka. Hiya maulakum, itulah tempat berlindung kalian. Wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali kalian. Perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi tiga kelompok. Pertama, orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan cahaya yang besar. Cahaya yang sangat luas seperti gunung. Yang kedua, orang yang beriman tapi fasik, maka mereka akan diberikan cahaya sesuai dengan amal dia. Dan yang ketiga, munafik, sama sekali tidak diberikan cahaya. Dan setiap amalan itu punya cahaya. Salat ada cahayanya, zakat ada cahayanya, haji ada cahayanya, ibadah-ibadah lain ada cahayanya, sedekah ada cahayanya, puasa ada cahayanya, jihad ada cahayanya, dakwah ada cahayanya, amal soleh ada cahayanya. Seluruh amal itu memiliki cahaya. Makanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, basyiril masyain fil zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar orang-orang yang suka berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat subuh, mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Lihat bagaimana doa Nabi SAW apabila berjalan ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran,
wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Itulah doanya Rasul. Apabila mereka datang ke masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di pandanganku cahaya, di pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan jadikan semuanya cahaya, kata Rasul. Ini menunjukkan bahwa seluruh amal soleh itu akan membawa cahaya. Maka perbanyak. Karena ketika itu ikhwatul fidin semua nampak orang munafik, orang dusta, orang riya, orang sum'ah, takabur, sombong, semua akan ditampakkan di siratul mustaqim. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang akan mengikuti cahaya salat, cahaya zakat, cahaya puasa, cahaya jihad dan begitu seterusnya. Dan ingat ikhwatul fidin, neraka Jahannam yang sangat besar, apinya berwarna hitam, terbentang di antara neraka itu titian siratal mustaqim, maka sebelah kanan dan kiri ada dua amal saleh yang menentukan bisa tidaknya antum melewati itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW akan menegakkan amanah dan silaturrahim. Maka orang-orang yang senantiasa menyambung silaturrahim dipastikan dia bisa melewati titian siratul mustaqim. Dan orang-orang yang menjaga amanah dipastikan dia akan mampu melewati siratul mustaqim. Tapi orang-orang yang memutus silaturrahim, dan yang paling besar dari memutus silaturrahim adalah uququl walidain. Anda durhaka dengan orang tua. Itu paling besar orang memutus silaturrahim. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tua dipastikan tidak akan mampu melewati siratal mustaqim. Kemudian setelah itu para kerabat. Ataupun orang-orang yang idha'atul amanah, melalaikan amanah. Sampai kepada amanah orang menitipkan ucapan. Terkadang orang tidak amanah. Afwan akhi, ana akan cerita sama antum, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, katanya. Ternyata apa? Ngomong sama kawannya. Afwan akhi, ana sih dititipi jangan ngomong sama siapa-siapa, tapi sama antum saja. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Orang yang ketiga ngomong gitu juga sama yang keempat. Jangan cerita sama siapa-siapa ya. Akhirnya satu kampung tahu semua, semua ngomong jangan cerita sama siapa-siapa. Coba, di zaman sekarang sampai amanah nitip omongan saja orang tidak bisa jaga. Itu yang paling kecil, yang paling mudah. Apalagi amanah yang lainnya. Amanah penglihatan. Allah takdirkan mungkin antum melihat saudara antum ada aib. Harusnya antum tutup, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib antum pada hari kiamat. Tapi betapa banyak orang yang tidak amanah dengan mata. Dia cerita sama kawannya, masya Allah, ana tadi tidak sadar melihat si anu begini-begini. Diomongkan sama kawannya. Akhirnya orang ini juga ngomong, tadi si anu melihat si anu begini. Ini amanah yang sering terjadi di masyarakat. Gimana amanah yang lebih besar daripada itu? Kalau amanah kecil saja kita tidak bisa amanah. Tidak bisa menjaga ucapan orang. Tidak bisa menjaga pandangan atau pendengaran kita kepada orang. Kita di rumah, tetangga lagi bertengkar ngomong begini, begini, begini gitu kan. Kedengaran. Ketika ada tamu ke rumah antum, ada antum cerita pula tetangga antum, semalam ana enggak bisa tidur, akhi. Kenapa? Tetangga sebelah macam-macam. Ngomong begini begini begini. Subhanallah. Telinga ini ada amanah, enggak perlu antum ceritakan sama orang.
Ini amanah badan saja kita tidak bisa menjaganya. Amanah penglihatan, amanah ucapan, amanah gimana amanah yang lebih besar daripada itu? Sementara syarat al-ubur ala siratil mustaqim, Anda bisa melewati siratal mustaqim bagi orang yang menjaga amanah. Karena amanah akan diletakkan di samping sini, kemudian silaturahim diletakkan di sini, dan antum akan lewat di situ. Kalau antum suka memutus silaturahim, ada kesempatan nih. Karena terkadang antum seorang musafir jauh, dari Jawa, dari Padang, dari Medan, dari macam-macam tempat antum datang ke Batam. Kemudian mengadu nasib, cari pekerjaan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dengan ini ikhwan. Antum bisa tanya kabar orang tua antum, bisa telpon lama-lama. Kalau antum bisa menelpon orang kawan antum 1 jam, 2 jam, kenapa tidak bisa silaturahim dengan keluarga? Terkadang alasannya sibuk, ada telpon dari kampung, sibuk gitu kan. Subhanallah. Silaturahim, barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan putus hubungan antum dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang itu sudah melewati siratal mustaqim, secara garis besar tadi saya katakan ada orang yang selamat tanpa ada apapun, para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, orang yang bertakwa, mereka akan berjalan tanpa apapun. Ada orang-orang yang keimanan mereka dicampurkan dengan dosa besar, maka dipastikan mereka akan kesulitan, mereka akan jatuh bangun, kemudian dihantam kepalanya, kemudian hancur kepalanya, dihantam kulitnya, robek kulitnya, dan antum akan bertahan di situ. Sementara melewati siratal mustaqim itu bukan sehari dua hari, jembatannya saja sebentang jahannam, berarti antum akan lama itu sampai di ujung siratal mustaqim. Ada yang diseret ikhwan, terseret sampai akhirnya kemudian dia tidak sanggup, kemudian jatuh. Maka ketika itu ikhwatu fiddin, orang-orang yang jatuh ini dipastikan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sejenis dalam neraka. Disitulah mereka akan saling menyalahkan. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam neraka yang berjatuhan itu, maka syaitan akan muncul kemudian berdiri di mimbar neraka. Setan akan ceramah. Sampai-sampai kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblis khatiban ala mimbarin minan nar." Dan apabila datang hari kiamat, maka iblis akan berdiri di mimbar neraka berceramah. Dan isi ceramahnya, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Allah telah berjanji kepada kalian dan janji Allah benar. Aku juga sudah berjanji kepada kalian, tapi ku ingkari janjiku kepada kalian. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 23, qala syaitan, berkata syaitan, lamma qudiyal amru, ketika keputusan sudah diputuskan Allah, kemudian syaitan atau iblis akan berceramah, innallaha wa'adakum wa'dal haq, Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar, wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, aku juga sudah berjanji kepada kalian tapi ku ingkari janjiku, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li, dan aku tidak memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan kecuali aku berusaha mengajak kalian, kemudian kalian ikut aku. Fala talumuni walumu anfusakum, sekarang jangan kau cela diriku, celalah diri kalian, kata iblis, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku tidak mungkin bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak mungkin juga menolong aku. Maka iblis mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu
Inna dhalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya saya mengingkari apa yang telah kalian sekutukan kepadaku sebelumnya, karena orang-orang zalim dipastikan mendapatkan azab yang pedih. Lihat ya, semua akan mengingkari. Orang-orang yang menganggap bahwa ini sesembahan yang hak akan mengingkari sesembahan itu. Semua akan mengingkari dan saling menyalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu nasib orang yang masuk ke dalam jahannam. Karena orang-orang yang masuk ke dalam jahannam ikhwatu fiddin, digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan hanya sekedar digiring, tetapi juga diikat oleh rantai, sebagaimana firman Allah azza wa jalla. Diikat oleh rantai, diikat lehernya, diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian dipaksa dan digiring, sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam jahannam. Dihinakan mereka itu, bukan mudah, dihinakan. Tidak ada yang dimuliakan sama sekali ketika mereka masuk ke dalam neraka. Subhanallah, pembahasannya sangat panjang tentang pedihnya azab neraka. Tapi yang jelas bahwa kita akan bercerita kembali soal titian siratal mustaqim. Ketika orang-orang yang Allah selamatkan sampai orang yang terakhir, disebutkan siapa orang yang terakhir yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini orang yang terakhir, dan jangan jadi orang yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk surga, rajulun yamshi 'ala sirah, seorang laki-laki yang berjalan di atas titian siratal mustaqim. Fahuwa yamshi marratan wa yaqbu marratan wa tasfa'uhu nar marratan fa idza jawazaha iltafat ilaiha. Orang yang terakhir, kata Rasul, orang yang berjalan sekali-kali, kemudian tersungkur sekali-kali, kemudian tersambar neraka sekali-kali, dan apabila mereka sudah melewati, maka dia akan melihat ke belakang bagaimana ngerinya neraka, dan dia pun mengatakan tabarakalladzi najani mink. Dia mengatakan saking bahagianya, dia mengatakan sungguh maha suci zat yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak Allah berikan kepada siapapun, mulai dari orang yang awal sampai orang yang akhir, saking bersyukurnya. Sampai dia mengatakan seperti ini, seolah-olah dia yang pertama selamat, padahal dia yang terakhir. Adapun orang yang pertama, orang-orang yang selamat, maka disebutkan dalam hadis Tsauban, Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna habran min ahbaril yahud sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam iddatal as'ila. Ada seorang pendeta atau padri dari padri-padri Yahud berjumpa dan bertanya tentang beberapa masalah di hadapan Rasul. Kemudian dia mengatakan, aina yakunun nas yauma tubaddalul ar ghairal ar. Wahai Muhammad, di mana manusia ketika Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain yang belum pernah kita pijak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum fi dzulmati dunal jisr. Maka mereka berada di kegelapan sebelum mereka berada di titian. Qala faman awwalun nas ijazatan, maka siapakah wahai Rasul yang pertama kali melintasi jembatan siratal mustaqim? Maka Nabi SAW mengatakan, hum fuqara'ul muhajirin, mereka lah orang-orang fakir dari orang-orang yang hijrah awal-awal bersama Rasul
dari Mekah ke Madinah. Orang-orang muhajir Allah muliakan. Makanya Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang awal dari kalangan para sahabat Rasul minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang pertama melewati siratal mustaqim, para fuqara, orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, dan banyak lagi sahabat yang fakir yang kemudian hijrah bersama Rasul ke Madinah. Kemudian disusul yang lainnya, disusul yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang itu sudah selamat, para nabi dan rasul selamat, orang-orang yang beriman selamat, tapi ada orang-orang yang sudah Allah takdirkan berada di ujung, di ujung siratal mustaqim, di depannya pintu-pintu syurga, yang disebut dalam ilmu akidah sebagai qantarah. Qantarah itu jembatan akhir siratal mustaqim. Tiba-tiba ada satu kelompok, mereka tiba-tiba dihadang di kontora oleh siapa? Oleh mazalim, oleh perbuatan-perbuatan dolimnya di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan pembunuhan dia di dunia, tiba-tiba dia dihadang dengan pencurian dia di dunia, tiba-tiba dia dihadang dengan penggibahan dia di dunia, tiba-tiba dia dihadang dengan orang dan mengatakan, hei, dulu engkau yang membunuh aku, yang mengambil hartaku, yang mencaci maki kehormatanku, yang menggibah diriku, yang menyakiti aku, yang merampas hakku, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal sebentar lagi akan sampai. Ya kan? Disinilah sabda Rasul, atadruna mal muflisu hadil ummah. Tahu antum siapa orang yang bangkrut di antara umat ini, kata Rasul? Sahabat polos dan mengatakan orang yang bangkrut Rasul, orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya dinar, orang yang gulung tikar, orang yang bangkrut pekerjaannya, itulah orang bangkrut. Kata Rasul, bukan itu hakikat orang bangkrut. Tapi hakikat orang bangkrut adalah orang yang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi di satu waktu dia pernah membunuh fulan, pernah memukul fulan, pernah mengambil harta fulan, pernah menghina fulan, pernah mengganggu fulan, pernah mengambil hak fulan. Ketika itu terjadi barter pahala dan dosa, ikhwan. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Sampai ketika pahalanya habis diambil orang, sementara dia menanggung dosa orang lain, maka dia sudah tidak ada lagi modal untuk meneruskan perjalanan. Ketika ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat untuk mengambil dan melempar kembali ke dalam jahanam. Subhanallah. Hati-hati, ada dosa yang sangat ditakutkan Rasul. Dosa itu berkaitan dengan dosa anak Adam. Karena dosa itu walaupun antum sudah mengeluarkan air mata darah, meminta ampun kepada Allah, kalau orang yang antum dolimi tidak redha, tetap saja perhitungan itu bukan hanya di dunia, tapi perhitungan itu yang sesungguhnya di akhir. Sampai pun ada seorang ulama mengatakan, ya, kalau seandainya orang yang antum gibahi itu kemudian mau memaafkan dengan syarat dia meminta uang yang sangat besar, tebusan yang sangat besar, kasihkan tebusan itu. Karena pada hari itu Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaat lagi harta antum yang banyak di dunia ini, anak antum yang sukses-sukses di dunia ini,
Karena yang selamat hanyalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Abu Lahab ketika turun sayasla narang dhata lahab, Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Mendengar ayat ini dibacakan orang-orang, kemudian Abu Lahab marah dan berpidato di hadapan orang Quraisy dan mengatakan, kalau memang yang dikatakan Muhammad itu benar bahwa saya akan dimasukkan ke dalam neraka, saya punya harta banyak, kata Abu Lahab. Saya akan tebus neraka dengan hartaku. Anakku sudah sukses-sukses, saya akan tebus dengan anak-anakku. Maka Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak, wahai Abu Lahab. Tidak akan ada. Tidak ada yang bisa. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala saja, ketika kiamat dibangkitkan kemudian tidak ada manusia yang hidup, Allah sudah sesungguhnya mengatakan, anal malik aina mulukud dunia, saya raja kalian, di mana raja-raja dunia yang congkak itu? Tidak ada lagi. Malik yaumiddin, dialah raja di hari kebangkitan. Orang itu dibangkitkan tidak bawa harta. Makanya Rasul mengatakan, khufatan uratan ghurlan, orang itu pada hari kiamat telanjang, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, artinya tidak bawa secuil harta yang antum miliki di dunia. Semua sama, semua miskin. Yang kaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dibanggakan? Makanya kalau kita melihat begitu ngerinya titian siratal mustaqim, sampai-sampai para sahabat itu ngeri, menangis mereka. Sampai Uwais al-Qarani, Uwais al-Qarani, seorang kibaru tabi'in, walaupun dia hidup di zaman Rasul tapi tidak berjumpa dengan Rasul, maka disebut kibaru tabi'in. Ada yang mengatakan muhadram. Apabila dia melewati pandai besi, kita tahu bahwa pandai besi itu kalau sedang membuat senjata, maka akan ditiup-tiupkan itu apinya dan akan terdengar uapnya, suara tiupan itu. Maka Uwais al-Qarni terkadang terdiam, kemudian menangis, kemudian pingsan karena terkenang akan sebuah hari yang lebih dahsyat daripada itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati api yang ada di neraka, kalaulah api yang ada di dunia ini untuk mengazab penduduk neraka itu sudah cukup. Api di dunia ini untuk mengazab penduduk neraka sudah cukup, karena api di dunia bisa menghancurkan apapun yang dilahapnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin melipat gandakan panasnya, sehingga Allah lipat gandakan api di dunia ini menjadi 70 kali lipat panasnya. Karena api di dunia ini satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Kalau satu bagian saja sudah menghancurkan dunia, kalau seandainya membakar seluruhnya, Anda bisa bayangkan kalau ada rumah kebakaran, kalau ada sumur gas yang mengeluarkan api, Anda bisa bayangkan api-api itu. Makanya kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang api, afara'aitumun nar allati turun, tidakkah engkau melihat api yang kau nyalakan itu? Dan ibu-ibu itu paling banyak melihat api karena di dapur. Kalau bapak-bapak yang merokok hari-hari tengok api. Afara'aitumun nar allati turun, tidakkah engkau lihat api di dunia yang sering kau lihat itu? Maka Allah mengatakan, a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un? Apakah kalian yang menyalakannya atau kami yang menyalakannya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan api dunia ini sebagai tadhkirah, sebagai pengingat akan api yang lebih besar dibandingkan api ini. Harusnya itu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada rebusan kambing kemudian menyala di bawah api,
dan asapnya mengepul ke atas, tiba-tiba Nabi SAW menangis. Kenapa? Karena Nabi SAW terkenang dengan api akhirat. Kalau api dunia saja antum letakkan ikan, kemudian antum bolak-balik bisa gosong, gimana lagi antum dibolak-balik dalam api neraka? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat khutamah, maka Allah mengatakan narullahil muqadah, api yang menyala, allati tattaliu al-afidah, yang api itu sampai menyambar kepada hati kita. Kalau api ditiup angin menyambar badan kita, tidak mungkin hati kita terbakar, paling tinggi kulit yang terbakar. Tapi coba antum siram bensin yang banyak, kemudian antum bakar diri antum dengan bensin itu, maka api itu pasti akan membakar sampai hati kita. Maknanya api neraka itu lengket dengan badan, ikhwan. Itu maknanya allati tattaliu alal afidah, itu lengket api itu, enggak bisa lepas sampai membakar ke dalam hati, subhanallah, ya. Dan itu api berada di bawah, sementara kita yang melewat berada di titian siratal mustaqim. Maka dari sini ikhwatul fidin, ngeri kalau kita bicara tentang siratal mustaqim. Apa yang saya gambarkan tidak apa-apa dibandingkan kenyataan yang ada. Enggak ada apa-apanya yang saya gambarkan ini, karena kondisinya jauh lebih hebat dibandingkan walaupun ada ustaz sehebat apapun, ada syekh ulama sehebat apapun membayangkan kengerian orang yang melintasi siratal mustaqim, maka melintasi siratal mustaqim lebih a'zam, lebih besar kondisinya daripada diceritakan. Karena ketika Nabi SAW mengatakan tentang nikmat sorga, nikmat sorga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar teringat, terlintas pun tidak bisa. Begitu juga azab neraka. Oleh karena itu ikhwatul fidin yang dimuliakan, banyak-banyaklah berlindung kepada neraka. Itulah yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, ya Allah kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Mudah-mudahan ceramah ini bisa menggugah kita untuk kembali beramal saleh, kembali melakukan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebelum saya tutup, kita kasih waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang yang berat timbangannya di mizan tapi bisa terpeleset di sirat? Berat timbangannya, timbangannya berat apanya? Ya. Berat baiknya atau berat buruk? Atau berat badannya? Ya. Karena saya sudah berikan gambaran, walaupun dalam Al-Quran ketika Allah menyebut kalimat mizan menggunakan kalimat jamak mawazin, ya, wa nadha'ul mawazina bil qis, dan kami letakkan mawazin, jamak daripada mizan, bukan berarti dengan menyebut nama jamak itu bahwa timbangan itu banyak, tidak. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz jamak, maknanya ta'zim, pengagungan, seperti nahnu, kami, bukan berarti Allah banyak, Allah satu. Tapi Allah sering menyebut kata-kata nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin, kamilah yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Kata kami bukan berarti Allah banyak, Allah satu, tapi kata kami jamak itu menunjukkan ta'zim, sebuah pengagungan. Maka pendapat yang kuat mawazin itu, timbangan-timbangan tidak banyak, timbangan itu cuma satu. Tapi walaupun satu, besar sekali. Ketika Allah menciptakan timbangan itu, kalaulah langit dan tujuh lapisnya, bumi dan tujuh lapisnya diletakkan dalam timbangan itu, timbangan itu masih lebih besar daripada langit dan bumi. Sampai malaikat mengatakan, ya Rabb, untuk siapa timbangan ini? Maka Allah mengatakan, untuk orang yang aku kehendaki. Dan yang memberatkan timbangan itu bukan badan kita, bukan juga catatan kita, tapi yang memberatkan adalah amalan kita. Walaupun yang ditimbang memang tiga, badan kita, amal kita, catatan kita, tetapi yang memberatkan timbangan adalah amal kita.
Ya. Apakah orang-orang yang kemudian dalam timbangan itu dia berat kesalahannya, dia tidak akan selamat? Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa orang-orang yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang tidak atau menghindari dosa-dosa besar, walaupun dia terjerumus dalam dosa kecil. Dan dosa besar ini terbagi-bagi. Ada yang merangkak kemudian diselamatkan, ada yang merangkak kemudian dijatuhkan. Apakah orang yang berat timbangannya kemudian akan tergelincir di Siratul Mustaqim? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas bahwa kalau memang amalannya tidak banyak, ya dipastikan dia tidak akan selamat. Ya. Karena amalan itu tiga ya. Ada yang amalan baiknya lebih berat daripada amalan buruknya, maka direct masuk surga. Ada yang 50-50, maka Allah maafkan. Ada yang lebih berat timbangan buruknya, maka masuk neraka. Itu saja kaidah. Ya. Makanya kemudian perbanyak amal saleh wallahu a'lam. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman yang soleh sewaktu di dunia akan berguna syafaatnya ketika melewati Siratal Mustaqim? Jazakallah khair. Tidak. Tidak ada yang bisa menolong orang lewat di Siratal Mustaqim. Kecuali dia memang mendapatkan syafaat Rasul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasul, selamat 9 tahun jadi pembantu Rasul Anas bin Malik. Ketika menjelang ajalnya Rasul, sudah sepuh mau mendekati kematian, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, atlub minka syafa'ah yaumal qiyam. Rasul, aku minta kepadamu syafaat pada hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, af'al ya Anas, ya, saya akan lakukan untukmu. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Rasul, kira-kira kalau hari kiamat itu tiba, di mana aku akan jumpai kamu pada hari kiamat untuk mengambil syafaatku ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, tajiduni inda sirah. Tajiduni inda sirah. Kau bisa jumpai aku di titian Siratul Mustaqim. Kemudian Anas bin Malik, illam ajidka inda sirat, aina atlubu minka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kamu di titian Siratul Mustaqim, di mana lagi akan kucari? Maka Rasul mengatakan, indal haud, cari aku di telaga. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, illam ajidka indal haud, aina atlubu minka yaumal qiyamah. Kalau aku tidak mendapati kamu di sisi haud, maka di mana lagi aku akan mencarimu? Maka Rasul mengatakan, indal mawazin, cari aku di tempat penimbangan amal, karena aku tidak mungkin tiga, pasti ada di tiga tempat. Itu yang Siratul Mustaqim, di telaga haud, dan di tempat penimbangan amal. Kecuali Anda mendapatkan syafaat Rasul. Tapi Nabi SAW sendiri, orang yang pertama akan melewati Siratul Mustaqim, dia dan umatnya sebelum para nabi dan umatnya, kita semuanya umat Muhammad nih, yang pertama kali akan melewati. Maka Rasul yang pertama kali, ana awwal akunu man ujizaha, saya yang pertama kali melintasi Siratul Mustaqim, kemudian akan menunggu di ujung. Setiap ada umatnya yang lewat, Rasul mengatakan, Rabbi salim salim ya Rabb, selamatkan dia ya Rabb, selamatkan dia ya Rabb. Itulah rahmatnya Rasul untuk umat. Tapi tidak semua yang didoakan Rasul selamat. Ada juga yang kemudian terjerembab ke dalam jahanam. Padahal Rasul berusaha untuk berdoa menyelamatkan mereka kan. Tapi tidak semua juga yang selamat. Ada juga yang kemudian masuk ke dalam jahanam. Ya dan bita. Oleh karena itulah maka, pada hari itu tidak ada yang ingat siapapun kecuali diri antum sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, golongan manakah yang akan mendapatkan syafaat Rasul di titian Siratul Mustaqim? Tadi sudah saya tanyakan. Sudah ditanyakan dan persis. Bahwa di titian Siratul Mustaqim orang tidak akan ingat siapa.
Jangankan lagi Anda, Rasul mengatakan kepada Fatimah, dia tidak bisa menyelamatkan Fatimah. Karena yang menyelamatkan itu amal antum, solat antum, zakat antum, sedekah antum, kebaikan antum kepada orang tua, silaturrahim, kemudian berbuat baik kepada orang, tidak mendolimi orang, itu yang menyelamatkan. Bukan orang yang menyelamatkan kita. Ya, memang ada syafaat-syafaat Rasul di beberapa tempat. Tapi di siratul mustaqim, ikhwatul fidin, jangan pernah mengharap siapapun. Karena antumlah yang antum harapkan diri antum sendiri. Di situ perbanyak amal soleh. Allah ma'ala. Taib, kemudian, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana mau bertanya, lebih lama mana saat ditanya di dalam kuburan, orang kaya atau orang miskin? Pertanyaannya sama di kuburan itu. Di kuburan itu hanya ditanya tentang tiga soalan saja, bukan ditanya soal miskin dan kaya, tidak. Di kuburan itu ditanya man rabbuka, siapa rabbmu? Wa ma nabiyyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma imamuka, dalam riwayat apa imamu, maksudnya Al-Qur'an. Ya. Itu saja. Ya. Pertanyaan soal harta ini adalah pertanyaan sebelum kaki Anda meletakkan di awal sirah. Nih baru pertanyaan ini. Itulah yang difirmankan Allah Azza wa Jal, waqifuhum wa hum mas'ulun. Hentikan mereka. Mereka akan ditanya dulu. Kapan? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Belum bergeser kaki anak Adam dan menginjak sirat, Anda akan ditanya tentang empat perkara. Tentang umur, tentang masa muda, tentang harta. Tentang harta, dari mana kau dapati, kemana kau belanjakan. Tentu yang punya 10 kos-kosan akan lebih lama ditanya daripada yang gak punya kos-kosan. Alhamdulillah gak punya kos-kosan, katanya. Ya kan? Antum yang punya perusahaan banyak, tentu lebih banyak lama ditanyanya. Dan pertanyaan ini, ikhwatul fillah, antum akan berhadapan sendirian di sana. Kalau antum di dunia, antum bisa mengambil lawyer, pengacara, 100-200 pengacara, antum bisa bayar. Di akhirat enggak ada pengacara, enggak ada kantor lawyer. Enggak ada. Antum mau lawyer siapa? Lawyer yang paling kondang aja perlu lawyer dia. Siapa lawyer yang paling kondang di negeri ini? Dia sendiri di akhirat perlu lawyer. Karena dia akan ditanya sendirian, itu masalahnya. Yang menyelamatkan itu amalan kita. Makanya hari ini hari beramal, ya besok hari hisab. Ketika hari hisab itu, kita ini dilahirkan sendiri, kemudian mati sendiri, dibawa kuburan sendiri, dalam kuburan sendiri, dibangkitkan sendiri, dihisab sendiri. Serba sendiri. Apa yang antum lakukan sendiri? Ya, antum harus mempertanggungjawabkan. Karena pada hari itu, walaupun apa namanya, mulut ini bisa berdusta, tetapi mulut ini akan dikunci masalahnya. Karena yang akan ngomong tangan dan kaki yang menyaksikan. Jadi tidak ada yang berdusta pada hari itu. Ya. Akan ditampakkan semua dosa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana golongan orang yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabatnya dalam melewati siratul mustaqim? Bukankah hadis tanpa hisab? Bukankah hadisnya tanpa hisab? Baik. Ya kalau dia memang orang yang gigih melaksanakan sunnah Rasul, mengikuti sunnah-sunnah para sahabat, kemudian mencintai Nabi SAW, artinya dia berusaha untuk menjauhi syirik, menjauhi penyimpangan dalam sunnah, menjauhi dosa-dosa besar, dipastikan dia akan melewati. Karena memang itu yang diharapkan Allah. Ya. Karena orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya dua saja, ikut Rasul atau ikut hawa nafsu. Ikut sunnah atau ikut adat istiadat. Ya tentu kalau orang sudah mengikuti sunnah Rasul, kemudian mengikuti juga jejaknya para sahabat Rasul, ya dia dipastikan akan mudah melintasi siratul mustaqim. Karena itulah memang yang diharapkan Allah. Karena konsekuensi orang yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat, tentu dia akan jadi baik. Nggak mungkin orang yang mengikuti sunnah Rasul
kemudian dia tidak baik, berarti belum mengikuti sunnah Rasul namanya kalau belum baik. Karena terkadang ikhwan, orang itu berbangga dengan pakaian. Nih pakaian saya sunnah Nabi. Nih janggut saya sunnah Nabi. Nih peci saya sunnah Nabi. Nih serban saya sunnah Nabi. Gamis saya, cingkrang saya sunnah Nabi. Tapi giliran bermuamalah bersama istri, antum jadi Abu Jahal. Ya kan? Ketika bermuamalah jual beli, antum jadi Koru. Ketika antum bermuamalah dengan saudaranya, antum jadi Firoh. Jadi yang mana sunnah Nabi? Asyurul muslimin yang dimuliakan. Kalau sunnah Nabi, arti segala sunnah antum ikuti. Ya. Dan konsekuensinya harus baik orang yang melakukan sunnah Nabi. Rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, menjaga waktu sholat lima waktu, menjaga macam-macam. Karena itulah sunnah Nabi seperti itu. Wallahu a'lam. Time ada 15 menit cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,